Oh,
dan nantinya kami akan tetap mohon bimbingan Suras dalam kami melaksanakan tugas kami sehari-hari demi kemajuan SD Negeri 1 Peniwen ini. Dan akhirnya sekali lagi kami mengucapkan selamat memasuki purna tugas Suras. Semoga kasih Tuhan tetap menyertai Suras keluarga. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi yang sudah memberi waktu kepada saya untuk berdiri di depan Bapak Ibu dan juga Mamaku. Yang terhormat Ibu Suparti selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu rekan kerja di SD 1 Bandung. Juga yang terhormat Bapak Ibu dari wakil paguyuban dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, juga Bapak Ibu wali murid kelas 1 juga anak-anakku kelas 1 yang sangat saya sayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, di mana pada siang hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini, semuanya sehat, selamat, bahkan semuanya kelihatan seger. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anakku yang saya sayangi, merupakan suatu
bisa agak ke barat gitu ke setiap tengah-tengah kalau di foto. Pemotongan tumpeng ini sebagai simbol cinta kasih para anak-anak dan warga kelas 1 kepada murid yang sudah mengabdi selama kurang lebih 41 tahun. Sebuah pengabdian yang sangat panjang. Potongan yang pertama diberikan kepada Bu Resmi Nebias selaku wali kelas 1 yang sudah menjadi anak selama 1 tahun. Kiranya boleh menjadikan kenangan-kenangan yang tak akan pernah terlupakan untuk Bu Resmi dan juga kita semua. Potongan yang kedua akan diberikan kepada Ibu Supati selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Malang. Baik, potongan pertama dan kedua sudah diberikan, kita beri potongan untuk terima kasih.